Oke, okay, welcome again to my YouTube channel. Saya tadi tidak sengaja buka email, kemudian saya buka dari Adobe Stock ini. Nah, saya buka lah. Ternyata ini isinya. Congratulations, Mas. Oke. Okay. Jadi kemarin katanya ada video yang laku. Ini portrait ya. 2,8. Padahal video sebelumnya itu yang landscape itu laku $8 satu video. Kemudian yang satunya lagi itu laku $6. Ini kok malah lebih kecil ya? Apa karena yang beli itu beli kualitas rendahnya atau memang segini harga video yang portrait ini? Ya, coba saya cari tahu nanti. Tapi gak masalah lah, yang penting dapat uang kan. Jadi penghasilan saya bertambah lah di Adobe sekarang. Jadi yang pertama berarti rata-rata awan ya. Memang sih saya perbanyak video awan timelapse ini. Itu karena yang pertama laku $8 itu video awan timelapse. Yang kedua juga video awan timelapse juga. Itu full HD bukan 4K, ini juga full HD bukan 4K, ini juga timelapse awan. Untuk yang lainnya saya belum pernah merasakan laku di Adobe, baru video awan seperti ini. Memang sih dibanding Shutterstock agak sulit diterimanya di Adobe ini, tapi kalau untuk video hampir sama sih. Bedanya itu lebih lama reviewnya, ada yang langsung juga langsung di approve gitu, tergantung kualitasnya mungkin, entahlah. Oke, okay. Ya cukup bersyukur sih dapat segini, semoga bisa bertambah. Namanya juga baru ya, karena saya juga baru di sini, baru aktif begitu sebenarnya. Sebenarnya sudah lama daftarnya, cuma lama vakum. Dan sekarang mulai aktif lagi di beberapa Microstock termasuk Adobe ini. Jadi nanti sih katanya sih, kalau kita sering upload, jadi akun kita itu kan akan mendapatkan ranking di Adobe dan semakin mudah ditemukan orang. Ya begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga menginspirasi ya. Oke, bye.